sekali saya bisa berjumpa lagi dengan Anda semua dalam acara Info Kursus. Kali ini saya akan mengajak para pemirsa semua untuk membahas keterampilan meronce kembang. Untuk itu kita akan menemui narasumber kita yang akan menjelaskan segala sesuatunya. Mari kita simak penjelasan dari narasumber yang berikut ini. Marilah kita membuat bunga bogam dan perlengkapannya. Ini saya akan memberitahu, karena bogam itu adalah tanda bulat untuk membulatkan hati. Jadi bogam itu ini, bogam bulat, jadi bulat hati. Hati kita harus bulat, harus bersih, karena ada bunga melati harus bersih. Merah harus kita berani mengakui apa yang kita kesalahan kita. Ini tandanya bogam. Lah kalau ini namanya surui bulan. Jadi surui bulan tuh yang panjang, sama juga yang ini ya. Nih, dipanggil juga surui bulan, tapi ini kalau di bahasa di itunya laran yang panjangnya 40 cm. Kalau istilah Banjarnya kita sebut surui bulan. Para pemirsa setia Info Kursus, seperti yang tadi telah disebutkan oleh Mbak Putri, bahwa memang benar membuat meronce bunga bogam dan surui bulan ini adalah untuk menghias sanggul pengantin Banjar Baamar Galung Pancar Matahari pada saat upacara pernikahan atau resepsinya. Seperti kita ketahui bersama, pernikahan adalah peristiwa terpenting dari bagian hidup manusia. Untuk mewujudkan impian itu, diperlukan seorang perias pengantin yang handal dan kompeten. Setiap ada upacara pernikahan, diperlukan orang yang ahli dalam membuat keterampilan roncian bunga, yaitu hiasan untuk sanggul pengantin. Satu, tujuan. Tujuan membuat keterampilan meronce bunga ini adalah untuk membuat pengantin menjadi lebih cantik, serasi, dan anggun, menutupi kekurangan pada bentuk sanggul, membuat pengantin Banjar Baamar Galung Pancar Matahari lebih semarak sesuai dengan tradisi pengantin daerahnya. 2. Manfaat mempelajari roncean pengantin akan memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Dapat membuat keterampilan roncean bunga bogam dan suri bulan yang bagus. 2. Menguasai meronce bunga bogam dan suri bulan dapat hidup mandiri dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan keluarga. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kami akan kembali lagi tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Anda masih
masih di Info Kursus Pemirsa tentunya bersama saya. Berikutnya, narasumber kita akan menjelaskan persiapan yang kita butuhkan. Permisa, marilah kita membuat bunga bogam dan perlengkapannya. Ini saya akan memberitahu, karena bogam itu adalah tanda bulat untuk membulatkan hati. Jadi bogam tuh ini, bogam bulat, jadi bulat hati. Hati kita harus bulat, harus bersih, karena ada bunga melati harus bersih. Merah harus kita berani mengakui apa yang kita kesalahan kita. Ini tandanya bogam. Lah kalau ini namanya surui bulan. Jadi surui bulan tuh yang panjang, sama juga yang ini ya, nih dipanggil juga surui bulan, tapi ini kalau di bahasa di itunya laran yang panjangnya 40 cm. Kalau istilah banjarnya kita sebut surui bulan. Nah, sekarang kita pun bisa perlengkapannya ialah bunga melati, daun pisang, benang, jarum, staples, gunting. Baiklah pemirsa, sebelum kita mulai melakukan praktek membuat meronce bunga bogam dan surui bulan, pertama-tama kita harus mengadakan persiapan-persiapan antara lain A. Persiapan meronce bunga pengantin. 1. Meja sudah diberi taplak, peralatan gunting, jarum benang, bunga sudah siap di nampannya masing-masing. 2. Jarum sudah diisi benang, daun pisang sudah dibentuk. 3. Mulai meronce bunga. B. Tempat atau ruang. Dalam melaksanakan meronce bunga, perlu disiapkan ruangan yang bersih, sejuk, luas, dan terang. C. Peralatan. 1. Kursi berukuran sedang, terbuat dari kayu atau besi yang diberi kasur atau busa sehingga nyaman, berjumlah 1 buah, untuk duduk peserta ketika membuat keterampilan. 2. Meja sedang, berukuran sedang, terbuat dari kayu atau besi yang diberi taplak meja, berjumlah 1 buah, untuk menempatkan alat-alat dan bahan-bahan. 3. Jarum, terbuat dari logam, berjumlah 2 buah, untuk meronce bunga. 4. Gunting, terbuat dari logam, berjumlah 1 buah, dipakai untuk menggunting benang, membentuk daun, dan lain-lain. 5. Pisau, terbuat dari logam, berjumlah 1 buah, untuk memotong daun dan bunga. 6. Stapler, terbuat dari logam, berjumlah 1 buah, untuk menyatukan daun. 7. Nampan, terbuat dari melamin atau plastik, berjumlah 1 buah, untuk meletakkan bunga. 8. Taplak putih kain katun, berjumlah 1 buah, untuk mengalasi nampan. Sembilan, tempat sampah terbuat dari plastik atau rotan berjumlah 1 buah untuk membuang sisa potongan daun dan bunga. D. Bahan-bahan. 1. Benang terbuat dari linen dan kapas berjumlah 1 gulung dipakai untuk meronce bunga. 2. Daun pisang dari pohon pisang berjumlah 1 lembar dipakaikan untuk membuat ronce bunga bogam. 3. Bunga mawar, dari pohon mawar, berjumlah 1 ikat, dipakai untuk bahan roncen. 4. Bunga melati, dari pohon melati, berjumlah 1 buah, dipakai untuk bahan roncen.
ataupun bahan kita persiapkan, maka selanjutnya narasumber kita akan menunjukkan bagaimana meronce kembang. Jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Anda masih bersama saya tentunya di Info Kursus. Nah, sekarang kita simak kembali yuk penjelasan dari narasumber yang berikut ini. Buat bogam itu kita siapkan daun pisang. Daun pisang ini kita ukur 4 cm. Dari kertas aja atau karton kita sesuaikan 4 cm bagaimana supaya jadi bulat. Baru kita ditempelkan ke daun. Jadi daun ini kita ambil dari ujungnya. Ujung daun ya. Jadi ujung daun ini yang kita ambil. Supaya lemas untuk dijahit gampang. Nah ini dibikin 3 kali. Jadi lihat caranya membuatnya. Pertama kita cepret dulu, kita pakai staples, maksudnya tujuannya supaya jangan daun itu lari untuk dijahit. Nah gitu kan, baru kita pakai benang sama bunga melati. Bunga melati harusnya kuncup, berhubung ini dari pagi jadi dia mekar. Tapi gak apa-apa, yang penting jadinya baik. Kita ambil jarum, kita tusuk, nah. Tusuknya caranya bagus. Jadi bunga ini pas deket ini. Terus, nah lihat kan, ambil yang kedua. Kita bikin mini dulu. Nah, bikin 4 pendaha dulu supaya nanti bulatnya bagus. Tuh, lihat. Jadi lurus begitu supaya nanti bulatnya manis. Jahit lagi. Lalu kita jahit lagi sebagian sebelah kanan supaya jadi 4. Bunganya harusnya sama besarnya, tingginya, supaya nanti bentuknya bagus. Kita lihat ya, kan rapi kalau kita bikin 4 pendaha dulu. Jadi teknik menjahit jangan salah. Jadi pinggangnya yang kita jahit. Kalau teknik jahitnya salah, sebentar juga melatih rontok.
kebanyakan orang kalau menjahit bunga dari pantat itu sebentar gue aplek-aplek ya. Nah, lihat kan manis. Ini dikatakan bunga bogam. Setelah melati, selesai. Untuk bawahnya baru kita nanti membuat ros tengahnya. Selesaikan dulu. Nah, kan ini udah selesai. Kan bagus bulat rata semua kan? Ya. Nah. Sudah itu yang tadi kita udah gunting, kita perkecilkan sedikit. Nah, dikecilkan lagi sedikit untuk menutupi batangnya. Ke ini langsung kita pakai untuk menahan, pakai staples. Sesudah pakai staples baru kita ambil bunga mawar. Nah, bunga mawar yang kita kupas untuk kulitnya enggak ini, nah dijahit kemarin. Terapkan.
pelan-pelan, jahit pelan-pelan. Kalau kiranya ada bunga yang kurang bagus, bisa kita gunting begini-begini kecil. Nah, sedikit supaya bulat. Tuh, karena bunga kan kadang-kadang juga ini. Nah, baru kita ambil tengahnya lagi pakai bunga. Bunga terakhir. Karena ini bunganya mekar, kita bisa pakai, nah. Bagaimana pemirsa sudah melihat? Jangan kemana-mana, tetap di Info. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa untuk tidak beranjak dari saluran ini. Berikutnya narasumber kita akan membagikan tips-tips dan trik yang perlu kita perhatikan dalam meronceng kembang yang berikut ini. Bagaimanapun ini tidak rontok kalau tidak dicampur. Ini campur. Kita membuat ini surai bulan harus pakai yang mekar. Kalau kita membuat logam harus pakai yang kucuk. Ini kucuk kesabaran karena kita harus punya anak kan. Jadi ini kecil-kecil anak kita. Kalau kita pakai mekar sebentar aja kan rontok. Ya kan? Ini manfaatnya bunga Kalimantan yang sudah diceritakan. Kalimantan itu, Kalimantan Selatan ini memang bunganya hanya dua macam, tidak memakai apa-apa, hanya bunga mawar sama bunga melati. Jadi kita menunjukkan makna merah putih lambang keindonesiaan. Kami sampaikan dalam keterampilan tata rias wajah pengantin ini. Semoga apa yang telah Anda saksikan selama 30 menit bersama kami berguna untuk Anda, serta menginspirasi dan memotivasi Anda untuk mempelajari.
Bagi Anda yang berminat atau ingin memperdalam bidang tata rias wajah pengantin ini, dapat menghubungi lembaga kursus, pelatihan terdekat, atau dinas pendidikan setempat. Anda juga bisa menghubungi kami di website kami www.infokursus.net. Akhir kata, saya Mia beserta para kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai berjumpa kembali di episode yang akan datang. Salam Infokursus.